pribadi sebelum dia ini kembali ke Cambridge Hospital untuk mendapatkan lisensi keperawatannya. Nah, Mbak, tindakan gilanya meracuni pasien masih terus berlangsung, masih terus dilakukan, geng. Sehingga pada suatu ketika, hai geng, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini. Oke, geng, jadi kali ini aku akan ngebahas tentang Jen Topan, perawat sadis yang membunuh 31 pasiennya karena hasrat seksualnya, geng. Jadi agak sedikit aneh ya kedengarannya gitu kan, dimana perawat itu yang seharusnya menjaga, merawat dan memberikan rasa aman kepada pasien, ini malah membunuh pasiennya, geng, dengan alasan yang sangat-sangat aneh, yaitu karena hasrat seksual. Nah, jangan bengong, kita akan masuk ke pembahasan. Let's start it, geng. Jen Topan, perawat sadis tadi, memiliki nama lengkap Honora Kelly dan sering dipanggil dengan Nora, geng. Ia lahir di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1850. Kedua orang tuanya adalah seorang imigran dan memutuskan untuk menetap di Amerika Serikat, geng. Nah, saat si Nora ini masih kecil, ibunya meninggal karena TBC yang menyebabkan ayahnya harus merawat si Nora ini dengan kedua adiknya sendiri. Nah, dikarenakan ayahnya ini sering melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya ini, akhirnya si Nora dan kedua saudara kandungnya ini dimasukkan ke dalam panti asuhan di Boston, Amerika Serikat, geng. Nah, geng, kemudian 2 tahun setelahnya, ada seorang janda kaya raya, geng, bernama Jen Topan yang mengadopsi si Nora ini tadi. Nah, kemudian si janda kaya ini menggantikan nama si Nora ini menjadi Jen Topan. Nah, itulah asal-usul nama dari Jen Topan ini, yang tadinya nama aslinya ini Honora Kelly. Jen Topan ini, geng, tumbuh membenci keluarga asuhnya ini dikarenakan ia diperlakukan dengan buruk. Khususnya, Elizabeth Topan, yaitu adik angkatnya ini, sangat lebih disayangi gitu di sana. Lebih disayangi oleh keluarga dan temannya. Jadi, si Jen Topan ini merasa iri, merasa terpojokkan gitu karena mereka diperlakukan different gitu. Nah, so di umurnya yang ke pertengahan 20-an gitu, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, keluarga angkatnya itu, untuk menjadi perawat di rumah sakit Cambridge, Massachusetts namanya, geng. Jen tumbuh menjadi sosok perawat yang sangat ceria dan banyak disukai oleh pasiennya, geng. Namun siapa sangka, di balik keceriaannya, dibalik Jen yang menawan ini, tersimpan hasrat seksual yang sangat aneh, di mana Jen Topan ini akan sangat terangsang, geng, ketika melihat pasien yang sedang sekarat. Jen Topan ini, geng, menyadari keanehan di dalam dirinya ini ketika ia melakukan sebuah eksperimen gila, geng, dengan memberikan obat yang dosisnya sangat tinggi kepada salah satu pasiennya, yang pada akhirnya pasiennya ini tewas, geng. Siapa sangka, bukannya dia merasa bersalah atau sedih gitu kan, dia malah merasa puas dan menikmati pemandangan ketika pasiennya ini sekarat. Dan pada akhirnya hasrat seksualnya ini terpuaskan ketika melihat pemandangan yang sangat menyeramkan itu, geng. It's very crazy. Bagi Jen Topan saat itu, geng, membunuh ini adalah kepuasan tersendiri baginya. Nah, jadi dia ini ketagihan untuk terus melakukan pembunuhan terhadap korbannya atau pasiennya. Nah, bahkan setelah membunuh, dia akan naik ke tempat tidur dan tidur bersama pasiennya ini, kemudian memberikan racun tikus dan mencium pasiennya ini, geng. Serem banget gak sih? Di kala itu, geng,
si Jentopan ini reputasinya sebagai perawat sangat baik. Nah, kemudian pada akhirnya ia ini dipindah tugaskan ke Massachusetts General Hospital namanya, dengan posisi dan gaji yang terbilang sangat baik. Nah, setelah dipindahkan ini, Jentopan ini semakin gila, geng, dan semakin berhasrat ingin membunuh para pasiennya. Jentopan mulai mencoba-coba menyampurkan obat keras dengan obat pasien, geng, yang menyebabkan beberapa pasien meninggal dunia secara tiba-tiba. Meski begitu, geng, tidak ada satupun orang yang menaruh kecurigaan terhadap si Jentopan ini, sehingga membuatnya itu terus ketagihan dan tetap melakukan tindakan kejinya ini, membunuh pasien-pasiennya. Kemudian pada tahun 1890, akhirnya si Jentopan ini dipecat, geng, karena tuduhan pencurian barang berharga dan uang milik pasiennya. Setelah dipecat, geng, kemudian si Jentopan ini bekerja sebagai perawat pribadi sebelum dia ini kembali ke Cambridge Hospital untuk mendapatkan lisensi keperawatannya. Nah, but tindakan gilanya meracuni pasien masih terus berlangsung, masih terus dilakukan, geng. Sehingga pada suatu ketika seorang dokter mendapati seorang pasien tewas di tangan si Jentopan ini. Tetapi hal itu dianggap sebagai suatu kelalaian oleh dokter tadi. Namun mungkin dikarenakan dokter ini tidak tahu siapa si Jen ini, dan sehingga dia ini tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap si Jen ini. Dikarenakan tidak ada satupun orang yang mencurigainya, mungkin ya, geng. Jadi akhirnya si Jentopan ini masih terus melakukan aksi pembunuhannya itu di saat ia bekerja sebagai perawat freelance gitu di salah satu rumah sakit. Dia tetap melakukan kejahatannya itu, tetap merancuni pasiennya, tetap guna untuk memuaskan hasrat seksualnya itu, geng. Selama 10 tahun, geng, si Jentopan ini melakukan kejahatannya tersebut tidak hanya untuk kesenangannya, tapi juga untuk keuntungannya juga, geng. Dan pada akhirnya ia bekerjalah sebagai perawat pribadi di sebuah keluarga. Ketika dia bekerja sebagai perawat pribadi nih, geng, di sebuah keluarga itu, ia membunuh, geng, seluruh isi keluarga ini, baik itu kepala rumah tangga, kemudian ibu rumah tangga, anak-anaknya diracuni semua, geng, oleh si Jen ini. Kalian memperkerjakan seorang iblis, Pak, Bu, aduh. Tak hanya tuannya, geng, nggak hanya pemilik rumah tempat dia bekerja dia racuni, tapi juga sahabatnya si Mary dan adik angkatnya si Elizabeth Topan. Dia juga membunuh mereka, meracuni mereka. Kebayang gak sih, geng, betapa jahatnya si Jentopan ini? Namun, geng, menantu dari keluarga tersebut selamat. Dia ini curiga, kemudian memesan laporan toksikologi atas kematian istrinya ini, dan akhirnya keluarlah hasilnya. Ternyata hasilnya itu menyatakan bahwa istrinya ini diracuni, dan akhirnya si menantu dari keluarga itu yang diracuni oleh Jentopan ini melaporkan kasus tersebut ke polisi, dan akhirnya si Jentopan ini diburu. Kemudian dia berhasil ditangkap pada Oktober tahun 1900. Saat diinterogasi nih, geng, Jentopan ini mengaku telah membunuh 31 pasien. Tapi polisi ini nggak percaya. Polisi mengira pasti ada lebih dari 31 orang korban dari si Jentopan ini. Nggak sampai situ, geng, Jentopan ini juga mengaku alasan dia membunuh karena ia ini bergairah gitu kan. Dia memiliki hasrat untuk membunuh, dan ketika melihat orang sekarat, hasrat seksualnya ini merasa puas, merasa lega gitu loh setelah dia membunuh. Nah, dan akhirnya pengadilan memutuskan bahwa si Jentopan ini memiliki gangguan kejiwaan dan mengirimnya ke salah satu rumah sakit jiwa untuk diperiksa kejiwaannya di salah satu rumah sakit jiwa di Boston. Seumur hidup loh, geng, dia diperiksa kejiwaannya seumur hidup.
Bahkan nih gengsi, Jentopan ini mengatakan bahwa dia ini tidak pernah merasa kasihan terhadap korban-korbannya ini. Bahkan dia ini merasa puas ketika melihat korbannya ini. Bahkan dia ini telah membunuh saudara angkatnya, temannya. Jadi gak ada kata kasihan gitu loh buat mereka. Ini mah orang gila ya. Ini gak waras nih. Mungkin dikarenakan dia ini stres. Pertama karena ayahnya yang selalu memperlakukannya dengan keras. Kemudian juga mengalami stres juga ketika diangkat oleh orang tua angkatnya si Jen ini. Makanya dia ini gak beres gitu ya. Jadi geng, menurut aku pribadi, aku gak percaya kalau si Jen ini telah membunuh 31 orang. Enggak, aku gak percaya. I don't believe it. Karena perawat kan pasti banyak gitu kan pasiennya. Pasti lebih dari 31. Lebih, aku yakin. Lebih. Aduh, memang gak ada hati ya. Jangankan dia merasa bersalah, katanya dia malah seneng gitu kan. Ini bener-bener dia ini gila. Kenapa gitu bisa jadi perawat gitu kan, padahal ya namanya juga di awal dia itu dicap sebagai perawat yang sangat baik gitu. Prestasinya juga bagus. Tanpa ya apa ya istilahnya itu, dia ini pinter banget gitu nyimpen tabiatnya ini. Oke geng, itulah pembahasan dari Jentopan perawat sadis dari Amerika Serikat. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah dengar gitu kan. Oke, gimana menurut kalian tentang si Jentopan ini, si perawat kayak gini? Gimana coba kalau perawat kayak gini ada di sini, mungkin di sekitar kita, gimana? Oke geng, thanks udah stay tune di channel aku. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oke, thanks for watching.